Alhamdulillah, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah yang dilakukan sejak Januari tahun 2022 pada hari ini telah selesai, dan masyarakat sekarang bisa mengunjungi dan menikmati wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Kalau siang, mestinya Taman Mini Indonesia Indah sekarang ini lebih sejuk karena konsepnya telah dikembalikan seperti pada master plan awalnya, yaitu 70% ruang terbuka hijau dan 30% bangunan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah saya nyatakan diresmikan malam hari ini.